Semoga selamat ulang tahun Mbak Widi. Amin. Ye, hai. Ulang tahunnya sini ya. Yuk. Sampai di bandara terminal 1C akan naik Batik Air. Ini kru lagi pada nurunin alat. Tahu enggak sih tarifikasinya damai sama Garuda. Mau naik pesawat, gila panas banget ini Jakarta. Gokil panasnya. Dan ini gue naik Batik Air. Terus kalau Batik Air ibaratnya, aduh kedengeran ya, ntar aja deh di pesawat tuh ya. Pagi ya. Sama aja. Tadi gua mau ngomong kalau Batik Air tuh enaknya Gerasa tuh lari saya cara pada website Roman Expedi Garbasi 7 Indonesia di atasnya. Persepsi di sana pas lagi cerai sedikit terhadap dia orang lagi juga yang sebalik. Nah kalau ini Batik Air versi di atasnya dikit Lion Air, jadi ada TV, dapat makan juga. Tapi sayangnya, nah, baru dipuji ternyata nggak bisa. Nah, nih nggak bisa
in flight at the time is not available. Apologies for the inconvenience. Please note that all luggage is operated by the flight crew. Please note that if you have any difficulties in your luggage, please have a reach out of the flight crew. That will be granted this year. Thank you for your cooperation and the supply equipment. Cabai hijau. Penasaran bumbu rujak campuran cabai hijau gimana ya? Kita cobain aja, oke. Ini gua ngomong tentang bumbu cabai hijau. Emang bener kan? Bumbu cabai hijau. Astagfirullah. Ayam cabai hijau sih. Iya. Apa ayam cabai hijau? Iya. Makasih, Mbak. Ayam cabai hijau kita buka ya. Hijau. Kita lihat. Wow, nice. Ayam cabai hijau, nice. Ada bolu. Sendok. Mari kita makan porsi dah. Gua nasinya juga gak mau, Mas Don. Udah bawa aja. Wait, Ale kenapa nih? Udah makan ya, Teh. Tapi bukan berarti kenyang kan. Mas Doni kagak habis nih. Dikasih gua. Wait. Dek, lu. Ini siapa? Wait. Dia punya Dersky juga udah mau disikat sama Ade ya. Kita memang kaum-kaum kelaparan, kasihan. Soalnya berangkat siang tadi belum pernah makan hari. Yuk sekarang kita makan dulu. Harapannya lagi menyiapkan kopi. Tadi pagi sih gua udah ngopi, cuman sekarang mau ngopi lagi. Tau, kopi tuh kayak stimulan gitu. Ini. Terima kasih, Mbak. Makasih, Pak. Biar apa? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Bulannya, oh iya, boleh. Terima kasih. Tapi yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Marol. Kami mohon Anda untuk tetap duduk. Sementara rekam sambung pengamanan dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Atau sama matikan Kapten Hendro Eko dan seluruh awak pesawat yang bertugas. Yuk, mari. Misi, Mbak. Mari. Itu dari tadi. Pramugarnya. Cakep. Anyway, udah sampai di Makassar. Baru kemarin abis dari Makassar ya, minggu kemarin kalau nggak salah, beberapa minggu kemarin sama Adera yang di Takalar tuh, sekarang ke Makassar lagi. Tapi bedanya kita berangkat H-1 karena acaranya pagi. Nih, tumben-tumbenan sampainya sore nih. Bosku, gila, mari kita. Wah, seru juga ya Makassar. Bandara Makassar sore hari itu sedop ya. Ini adalah kampung halamannya Ade. Yuk, mari kita ambil bagasi sih ya. Lah? Ini buat apa sih? Muat, muat. Ada mobil lagi ya? Wait, udah nih. Woi. Saya sedap juga. Sedap. Bokep-bokep apa gitu ya? Emang bau makan ya? Ini gokil nih, ada karaokean nih. Jauh cek. Wih, mic-nya ada bisa telepon tuh. Ada nomor telepon. Sangar. Nice.
tadi memori gua habis, sempat pakai handphone, sekarang udah pindah memori. Dan malam ini akan sound check langsung nih. Terasa berbeda ya, agak sedikit unik nih. Biasa kita sound check pagi-pagi gitu, habis sarapan. Ya tadi kita makan bentar di Kondro Karebosi. Sekarang sound check malam-malam. Iyalah, memang seperti biasa, seperti yang selalu gue bilang, sound check tuh selalu penting. Tapi tergantung, maksudnya ada juga kita sebagai session main sama artis yang berbeda, ada yang di sound check-in sama krunya, ada juga yang sessionnya sound check sendiri, ya beda-beda. Treatment manajemen nggak bisa disamain. Kita aja. Yuk, mari kita sound check sih ya. Kita akan manggung di sini. Dulu beberapa tahun lalu, kayaknya 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu pernah manggung di sini juga sama Adera juga. Oh belum. Tapi dan ini manggung di sini lagi. Emang lucu kadang-kadang ya. Beberapa tahun lalu pernah manggung, terus manggung lagi. Aku sih belum ya. Nanti ayo. Panggungnya besar nih, Asoy. Nih main di Hari Pendidikan Nasional. Yuk, mari. Ke depan sekarang. Kita ini gue nih, Ampeg SVT4. Ini gue dapat amplinya nih. Ampeg SVT 4 Pro. Salah satu ampli Asoy. Setelah Galin Kruger, setelah GK, Ampeg juga Asoy. Yuk, mari kita sound check dulu. Siap. Saya tahu kenapa saya harus berhenti di situ. Saya tahu kenapa saya